Assalamualaikum, geng. Ha, sekarang ni kita on the way pergi ke Jertih. Mas Remo, Kertih, bukan Jertih, Kertih. Okay. So, kita dengan Cik Api kita ni meneman aku hari ni. Terima kasih, Api. Sama-sama. Aku saja mengacau dia. Ajak datang teman sebab balik sekarang. Tak ada aku sorang-sorang, ada lah geng. Kalau tak aku nak kena drive sorang-sorang malam-malam buta tu. Okay, geng, stay tune. Sekarang ni kita dekat jalan, dah dekat sampai dah. Stay tune. Alright, geng, kita lebih kurang 15 minit lagi sampai ke lah. 10 minit Kampung Semayo. Ni first time aku naik Kia ni. Memang padu lah. Kita pergi test je naik. Ini betul-betul jalan jauh. Memang minyak dia tak payah cerita banyak lah. Tak gerak lah minyak dia. 700 lebih kilometer lagi kan ada. Gila. So ni kawasan bukit-bukit. Kawasan santai kan. Sejuk. Tapi kat luar panas. Sejuk je tengok kawasan dia. Seronok kan. Tengok kelapa. Mana ada KL. KL tak ada ni. KL tak ada ni. Kelapa ni. Sudah kisah lagi kuja. Okay, kita dah nak sampai. Tak nak sampai, geng. Rupanya Kertih ni pekan petroleum, pekan Petronas. Okay, geng, kita sampai dah. Tu Syed Aiman di sana. Ini di sana. Relinda, Trisha dalam kereta. Tu dia. Mr. Producer. Panas lik-lik. Panas tau. Ini kita punya producer. Trauma yang melanda. Menikam-nikam cihan. Macam air itu dia. Okay, geng, kita masuk dalam sekejap lagi. First time sampai Mr. Mall. Salam. Okay, ini yang berlakon lah. Yang berlakonnya nak Andrew. Erwin dia. Dia yang gaduh-gaduh fight-fight tu. Kau yang fight. Jom kita masuk. Alhamdulillah. Let's go. So ni poster, geng. Korang kena tengok lah kat program, geng. Poster. Poster dia kena ambil ni, nampak frame lah. Okay, aku nak gulung dulu aku punya. Sangat besar, geng, 3GB dekat Mesra Mall. Tapi aku tak pernah sampai, ni first time buat promo film dekat 3GB Mesra Mall. Tapi sangat-sangat luas lah. So, belum start lagi, kita dah tawar sikit. Kita dah tawar sebab dia kata start 4:30. So, ni baru pukul 4. Ni t-shirt pun lawa. T-shirt start. Lisha, macam mana perasaan ni? Perasaan first day ni, hari ni? Terharu. Harap. Tapi tengok review semua bagus-bagus tau. Yeah. Tengok write up yang keluar daripada wartawan semua sofa. Alhamdulillah, dia orang suka. Sebenarnya bukan saja review. Tapi saya sebagai penonton yang first time saya tengok. Sebenarnya tak tengok cerita tu. Betul. Walaupun producer pun tak tengok. Yes. Tapi bila tengok tu memang gempak gila lah. So you guys out there memang kena pergi tengok. Rugi. Betul. Lain betul. Daripada yang lain. Trisha, saya penat tengok dia fight. Saya rasa macam bila saya tengok. Saya rasa macam bukan diri saya. Nampak lain. Betul-betul. Saya rasa bukan diri saya. Masa shoot dia lebam-lebam, geng, tangan. Betul. Kaki-kaki betul, semua betul lebam. Kena balut. Tapi puas hati. Puas hati. Bila kita semua tengok malam. Tapi tu terang lah. Masa show tengok dia kesian. Betul. Sebab nampak rasa lah, macam tu. Nampak kerja keras lah. Kan. Nampak kerja kita keras. Kita cuba yang terbaik. InsyaAllah. So tapi sekarang, end up keluar. Ada masa premiere tu kena nangis tak? Macam ada rasa macam kepuasan ada, nangis tak? Ada. Family tengok semua family nangis. Yeah. Kepuasan dia tu. Actually kan. Kak Ina nangis. Dia ya, bukan nangis sebab sedih tau. Nangis apa lah cerita tu ada sedih. Tapi menangis kepuasan. Betul, kepuasan juga. Tapi watak dia pun mengeluarkan air mata. Tak tahu lah, mungkin dia dah terlalu menjiwai. Seperti pukul semua tu kan. Memang dia rasa macam Allah sakitnya dia ni, kesiannya dia ni. Ibu kita walaupun kita dalam this line, kita dapat rasa benda tu. Betul. So maksudnya cerita ni
kalau untuk seorang ibu ataupun seorang isteri, harap-harap akan sampai lah. Kena tengok. Semua orang kena tengok. Film Jana Endoro hari ni tayangan pertama. Jangan tengok trailer, tengok film. Trailer dia lain kan? Trailer dia ramai-ramai. Tengok film. Saya tengok trailer tu macam biasa ini, tapi kalau tengok filem, gempak. Terang-terang aku susah nak puji kan. Ini bukan puji sebab pelakon sendiri ni, tapi bukan memang puji sebab memang gempak apa. Semua wartawan datang, semua suka. Alhamdulillah. Alright. So kita bersama Meet and Greet sekejap lagi akan start. Nanti kita ambil video lagi. Okey, jangan lupa tengok. Jangan lupa beli tiket tengok Mantap. Jangan lupa 4:30 ada tayangan. So kita bagi poster, geng. Tolong support. Ni tiket apa ni? Jana Endro. Mantap. Mantap kan dia beli tiket Jana Endro. Berapa orang tengok eh? Padu. Ini semua Bali kan. Mantap ni set-set kita semua ni, set kita ni. Okey, dah. Ah, tengok scene secara live. Nak full. Yang merah tu dah ada orang tu? Dah ada orang dah. Padu. Alhamdulillah, okey. Yang merah dah ada. Okey. Ni tengok customer kita ni, okey. Terbaik. Kembang. Set ni mana padu. Jana Endoro, ya. Okey dek. Baik beli sebelum Herwin katuk kereta. Baik beli. Herwin kocok besok tu. Okey kak. Terima kasih dek. Tapi terus-terang saja kak tak menyesal tengok. Memang tak menyesal. Rasa lepas tengok filem ni nak belajar silat terus. Heroin dia ke, heroin dia. Thank you semua. Cuk nak apa kita? Komen sikit. Orang Johor komen pasal filem Jana Endro. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ditarik sebenarnya oleh Kak Linda sebenarnya. Saya datang sebenarnya nak tengok tiket Dune. Kak Linda promote dan saya cakap, sebab first time kan dekat Malaysia ni heroin perempuan. Yang fighting gila-gila macam ni first time. Kak Linda lah kan? Kak Linda lah kan, promo Kak Linda kan. Mantap. Kak lagu kan? So jadi cerita dia Alhamdulillah best lah. And then abang memang kelakar lah tadi. Boleh makan keropok kan kalau Kisha buka silat makan keropok saya harap semua viralkan ni dan dapat support lah. Akak ulas sikit. Baik dulu ke nak komen ke nak kutu ke tanya je nak kutu. Jadi kutu jangan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, terima kasih. Tak sangka hari ini boleh berjumpa dengan pelakon-pelakon untuk cerita apa? Jana Endoro. So, first of all, nak komen lah. So, cerita dia menarik. Actually Trisha, you pelakon baru ke? So tadi macam tengok, tak pernah tengok muka ni tapi pernah tengok, wow. Dengan actingnya, so Mantap. So untuk hari ni selesai ? Nampak semua je kita tengok. Selesai. Semua suka. Alhamdulillah. Pertama, semua kat sini suka. Okey. Cun, kita ambil gambar dulu, geng. Ambil gambar dulu. Semua masuk. Okey.
2, 3, go. Jana Embo selesai. Okay geng, selesai ya, selesai promo Jana Endro dekat Mesra Mall ya. Mantap sambutan kat sini padu. Tapi Risha banyak peminat tu kat sini. Kalah aku. Macam mana ya, tak boleh jadi ni. Abang Pekin negara peminat. Tak boleh jadi ni. Aku tak nak pergi lah promo lepas ni Risha. Dia peminat dia ramai. Dia buka silat je aku semua tak pandang aku. Hampir separuh panggung tu semua abang punya peminat. Semestinya. Okay Risha, kita jumpa di next tour lah. Yes. Okay. Yang penting jangan lupa menonton filem Jana Endro bermula hari ini 22 hari bulan. Jangan lupa kan, memang padu. Kau dengar sendiri komen macam mana makcik-makcik cakap tadi kan. Betul. So jangan tengok saja, pergi support, tolong promote-promote kan. Betul. Mantap, mantap. Oh sudah. Madak. Tengok guys suasana petang. Lawa langit tu. Jun melejun. Ini banyak ke MK4 nampak tu. MK5 FD. Banyak kereta MK5 dengan FD kat sini banyak aku tengok. Segway ni kadang-kadang ke ni bagi shortcut dia penggoyang kat ke. Bukit depan tu. Pergi mana ke bukit? Segway tu. Shortcut pergi bukit. Tapi lawa view nampak. Okay gang. Kita berhenti sekejap dekat BK Volkswagen ni. Sempat lagi cari barang kereta malam-malam buta ni. Sempat lagi malam-malam buta nak cari barang kereta dekat Terengganu ni. Padahal dekat Terengganu dah. Volkswagen banyak kan. So korang geng Volkswagen kat mana, area mana ni? Pi? Ni Betuk je geng. Betuk? Tok Jering. Nama bengkel ke mana? Bengkel Cak. Dia panggil Cak. Bengkel Cak. Token dia Cak. H-A-T. Bengkel Cak. H-A-T. So GG Volkswagen ke mana yang ke sini, boleh singgah ke bengkel dia. Kalau ada masalah area Terengganu ni, boleh roger dia. Ni kereta dia kan. Cun kan. Lawa. Aku sebenarnya nak cari ni, nak cari Petrocab. Padahal kat KB boleh cari kan. Ke sini juga aku carinya. Stay tune. Tambah dah ni gabung dia yang ni. Ni. Datang cari jauh-jauh nak ni je. Ni je. Jumpa Arsak kereta. Arsak ni. Kau ada masalah kereta dia. Area mana ni? Nama tempat ni? Kuala Nerus. Kuala Nerus. Kuala Nerus tepi jalan ni. Biar. Berdepan dengan? Pejabat pendidikan, bengkel Volkswagen semua ni. Ni. Volkswagen. Semua penuh Volkswagen. Aku datang cari ni je. Minyak jauh cari, padahal aku terbaru rumah hari tak cari. Mantap, ini dia. Tengok Vivo 3. Kereta dekat Terengganu ni sempat sempah yang padu-padu eh. Tengok lagi, nampak Acer kat bawah tu. Acer 4-way kat bawah tu. Handsome. Geng, barang ori ni boh. Ori tak tahu lah convert ke tak convert, tapi yang penting asset ke bawah. Berhenti makan kejap geng kat di perahu stew ni. Tengok tu udang bat, apa ni, salted egg tom yum. Telur di perahu stew. Memang sini makanan padu-padu tu. Udang apa ni? Udang galah bos. Sini makan heaven geng. Ni geng, nama kedai di perahu stew seafood. Memang padu. Mantap makanan dia.